kalau kalau ini bang, kalau anak sekolah ya enggak libur, tak sempat bang. Lumayan bang ya. Alhamdulillah bang. Alhamdulillah ya. Memang alhamdulillah ya Allah, terima kasih itulah. Kalau anak sekolah ya. Jangan kan pakai sip jam 7 jam 9 kan anak-anak sekolah yang kelas 1 keluar, itu diberuyuk alhamdulillah. Nah, nanti jam berapa ya? Jam 11 jam 10 anak-anak kelas 3 kelas 4 keluar. Iya. Nah, dia bertahap dalam satu hari itu 3 kali dia anak sekolah tuh. Berarti anak-anak sekolah pun mengemari. Iya, ya, apalagi ya itu yang dia cari coklat, keju, blueberry, strawberry. Inilah mantapnya bangnya kalau ada varian rasa, iya, dengan rasa itu kan. Jadi kalau pagi untuk khusus orang dewasa ya kan, yang dicari original, bulu hitam, kacang hijau. Iya, itu aja yang... Ini jenisnya molen semua ya bang? Molen aneka rasa, ada original, keju, kacang hijau, coklat, kacang tanah, blueberry, bulu hitam, strawberry, kacang tanah, coklat, kacang hijau, iya, keju, original, bulu hitam, strawberry, blueberry. Iya. Itu apa tuh bang? Ini kemarin ada bakwan. Ada bakwan. Iya, cuman apa? Enggak terkejar kerjanya. Oh, berarti sekarang khusus molen aja bang ya? Iya, insya Allah nanti kalau ada anak anu baru kita buat juga bakwan. Oh iya. Berarti ini molennya molen mini bang ya? Enggak. Kalau molen mini yang kecil-kecil ini yang seribuan ini. Oh berarti, dia ada mini, ada yang besar. Ada yang mini yang kecil, betul. Yang kecil-kecil. Agak lumayan repot lah kerjanya. Iya. Ada juga kawan yang jualan molen mini. Wah ini unik ini bang, molen beraneka rasa. Sudah berapa lama bang ini buka bang? Baru kemarin tanggal 8 hari Jumat. Baru bang. Merintis. Bang. Oh baru merintis ya bang ya? Iya. Baru merintis, ya. Mudah-mudahan aspeknya bagus bang ya. Amin ya rabbal alamin. Ini pakai pisang apa ini bang? Kalau yang ini pisang kepok. Kami banyak macam juga pisang yang kami pakai. Ada pisang kepok, pisang ini pisang barangan. Berarti lilin. Ada berapa jenis pisang? Yang kami pakai ada pisang kepok, pisang lilin, pisang awa, pisang barangan, sama pisang raja. Cuman nanti kami misalkan mau penukan ini goreng pisang, misalkan ini pisang kepok semua. Nanti kedua kita goreng pisang barangan semua, cuman rasanya tetap sama, yang coklat apa itu, cuman beda pisangnya aja. Iya. Itu maksud kami. Oh ini lagi proses bikin molennya ya bu ya? Iya. Pakai ini ya bu ya, pakai apa namanya bu? Kayak ampia ya, cetakan ampia ya. Oh ini isiannya? Kacang hijau. Oh ini kacang hijau, iya betul. Ini yang mini punya ya bu? Ini yang seribuan. Yang seribuan. Terbuat dari tepung apa itu, Bu? Tepung terigu. Tepung terigu. Iya. Berarti semua dari tepung terigu ya? Iya, terigu. Mentega. Oh.
Jadi adonannya tepung terigu, mentega, gula pasir, tepung susu. Oh, tepung susu pakai juga ya? Pakai. Untuk menggurihkan, melemahkan dia. Iya, betul. Sekarang baru jam berapa nih? Jam 9 kayaknya ya, Pak? Jam 9-an ini. Iya. Pagi-pagi udah ready sampai sore. Sore jam 6. Ini Bang, kalau kawan-kawan kita mau beli aneka rasa ini, alamat lengkapnya di mana nih, Bang? Ini lokasi ini Jalan Bakar Batu. Jalan Bakar Batu? Simpang Rimba Jaya. Oh, Jalan Bakar Batu, pas Simpang Rimba Jaya, Bang ya? Samping SD Teladan. Nah, 12 Bakar Batu. Ya, itu bagi kawan-kawan yang tinggal di Tanjung Pinang, boleh nyicipi molen varian rasa ya, Bang ya? Iya, betul. Ah, lokasinya ini pas di Simpang, mau masuk ke Rimba Jaya ini. Kita masuk Rimba Jaya, samping SD Teladan. Pokoknya wajib mencicipi ini. Ini unik. Unik. Ada berapa itu? Ada 7 varian rasa ya, Bang ya? 2 3 4 5 6 7 8. 8. 8 varian rasa ya. Ya, mantap. Dari harga, Bang, ini beda-beda harganya. Harga jualnya? Amolennya. Sama seribuan. Oh, semua seribuan semua ya? Semua seribu. Oh, ya, berarti semua seribuan, Bang kita... ya. Kita harus menyesuaikan anak-anak lah, anak-anak sekolah sini ya, iya, kan? Betul, Bang. Biar sedikit dapat tapi banyak habis. Banyak lah, habis gitu. Iya betul. Jadi orang pun kembali lagi. Iya. Ngulang lah maksudnya. Serba fresh lah. Iya. Iya betul. Punya ini serba fresh ya, Bang ya? Nah, ini udah mau masak. Adonannya langsung bikin di sini, racik di sini, langsung goreng di sini ya, Bang. Kalau ngadon kami di rumah. Kalau ngadon di rumah, cetak aja di sini ya. Iya. Ya, akhirnya aku kami dibuatnya kayak gini, Bang. Kayak gini. Kayak gini panjang-panjang nih. Nah, kayak gini panjang-panjang. Kami cetak biar untuk meringankan pekerjaan kami di sini. Oh iya. Nah. Berarti sampai sini baru di ini ya, di apa nih namanya, Bu? Di yang dilembutin lagi. Dilembutin lagi ya. Dipipisin. Dipipisin lah. Pakai ini ya, pakai apa namanya ini? Ampia. Kita kan ampia ya. Ke sini kami giling lagi. Iya. Enggak lengket ya. Jadi tinggal kita setel ukuran aja ya kan, ukuran pertama, nomor 1, ukuran kedua, nomor 6. Untuk penipisan nomor 9. Iya, kali yang giling. Rumit. Iya, rumit kalau di jalannya hari-hari enggak rumit kok. Iya. Ya biasa. Kan? Yang rumit itu yang enggak ada kemauan. Apalagi itu makin ramai makin semangat ya, Bang. Iya, pasti itu. Jadi walaupun capek macam manapun kalau ada hasilnya alhamdulillah semangat. Iya, betul. Ini terinspirasi dari mana ini, Bang? Kok bisa buka usaha molen varian rasa ini? Terinspirasi dari ini, Bang, dari kebutuhan biaya hidup. Berarti awalnya belum ada basicnya ini. Enggak ada. Jadi modal nekat aja ini ya. Modal nekat. Iya. Masalahnya, Bang, kita nanya, memang kami di samping ini kan kami jualan juga di pasar. Iya. Jualan pisang lah, ngantar-ngantar juga ke langganan gorengan, ke molen. Nah, cuman karena keadaan lagi sepi di pasar, nah, jadi kebutuhan hidup banyak, pemasukan berkurang. Itu ya, Bang, yang penting ada kemauan. Itulah yang membuat kami nekat. Yeah. Nekatnya apa ya, itulah. Alhamdulillah. Aspeknya bagus, Bang ya. Jadi kita ada juga langganan. Nanya gimana cara-caranya ya, kebanyakan nggak ada yang mau ngasih tahu ya kan ya, ini kan karena rahasia mereka masing-masing kan ya. Berarti ini resep sendiri, bikin sendiri iya, ya, padahal awalnya nggak ada ya, Bang. Ini coba
Alhamdulillah ada salah satu juga kawan yang jualan molen mini di tepi laut pagi di pasar juga. Kalau sore di tepi laut molen mini, alhamdulillah dialah yang mau ngasih tahu. Iya, tahu ya. Nah, sampai prakteknya pun dia yang ngasih tahu. Iya, Bang. Nah, disitulah. Ya, awalnya sebelum kami terjun tuh, Bang, kami hari Jumat tanggal 8 kan kami udah mulai jualan. Hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu kami praktek dulu di rumah. Hari pertama gagal, hari kedua gagal. Enggak masalah, karena masalah, gagal ya. Masih di rumah kan. Iya, masih di rumah. Jangan ya, sampai kan kita gagal ya. Pas lagi di lapangan. Namanya kan ini, Bang, ya, langsung modal nekat, pengen usaha ya kan. Iya. Alhamdulillah sekarang hasilnya ini bagus ya, Bang, hasilnya. Alhamdulillah, Bang. Ada hasilnya, alhamdulillah. Iya, Bang. Penting betul. Mudah-mudahan aspeknya ke depan makin ramai ya, Bang, ya. Makin ramai. Tapi ini saya nih, Bang, ini pasti ramai karena nih tegangan Abang ini unik ini. Iya. Unik dan ada varian rasanya. Orang enggak bosan-bosan ada pilihan iya, rasanya betul. Kan. Nah, rasanya. Oh iya, Bang, ada ini enggak, Bang, ada masukan untuk kawan-kawan kita yang mau buka usaha? Ya, itu satu. Kalau memang kita ada niat untuk buka usaha, kuncinya satu. Jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu, Bang, ya. Nah, jangan ragu-ragu. Dan kedua, kita harus siap mental, siap rugi, siap untung, siap balik modal. Antara tiga itu aja. Iya, iya, iya. Kalau kita tidak bisa, apa namanya, tidak bisa mengendalikan tiga hal itu, jauh nggak usah lah kita, apalagi malu-malu, Bang, ya. Betul. Iya masalahnya kalau dari coba itu kemungkinan gagal, kemungkinan berhasil. Tapi kalau nggak dicoba nggak bakalan ini ya, Bang, nggak bakalan berhasil sama betul. Sekali nah, ya betul. Memang saya dulu waktu 10 hari menjelang mau jualan di sini awalnya ragu, tapi begitu hari pertama saya duduk di sini udah nggak ragu lagi. Iya. Yeah. Harus yakin memang. Kalau udah terjun langsung, kalau udah di lapangan itu. Iya. Yeah. Udah ini, Bang, ya, beda betul. Ceritanya nah, lagi ya. Jadi kan kita istilahnya kalau kerja molen ini kita nggak memikirkan orang yeah. belanja. Yang kita pikirkan kerjaan kita. Iya. Kalau kita semakin kita pikirkan orang beli, nah itu semakin jauh rezeki. Iya, betul, Bang. Nah, bagus di bawah santai. Apa yang kurang? Oh, ini kosong. Kerjalah terus. Iya. Kerja terus. Urusan laku enggak laku kita serahkan semangat sama Allah. Iya, betul. Betul, Bang. Ini, Bang, dengan Abang siapa ini, Bang? Wakim. Bang Wakim ya. Panggilannya sehari-hari Akim. Akim. Ya. Asli dari Jawa Barat, Kerawang. Kerawang. Iya. Ya, Bang, semoga usahanya makin laris ya, Bang, ya. Yang penting kita niatnya berusaha. Nah, untuk teman-teman yang ingin belanja molen varian rasa ya langsung aja ke outlet Jabang Takim ini. Di depannya pas simpang masuk Rimba Jaya. Iya. Dekat sampingnya SD Teladan. Nah, Jalan iya. Bakar Batu. Tanjung Pinang Barat. Oke, Bang, terima kasih ya, telah mengizinkan kami meliput usahanya. Ya. Semoga video ini bermanfaat ya, Bang, ya, untuk ya. Yang lain. Ya. Semoga makin laris ya, Bang, ya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.